Aditya Gunarsa, ini kalau saya kepoin di Instagramnya, doi ini pembalap bro. Bener gak? Bener. Bener, dari tahun berapa ngebalap? Kalau balap, dari awal sih gue dari balap motor ya. Dari motor tuh dari sekitar tahun 2008 lah. 2008? Terus mulai? 2007-an lah, mulai balap mobil sekitar dari tahun 2013. 2013 ya? Ya, sampai sekarang lah. Sampai sekarang, masih aktif balapan? Masih. Nah, modifikasi, mulainya dari kapan? Modifikasi, awal main modifikasi dari sekitar tahun 2008 juga ya. 2008 ya? Pertama kita main dari mobil Soluna. Soluna tuh? Ya awal Soluna ya main biasa lah. Kita main dari main stance awalnya tuh. Main stance ya, ceper-ceper, asik kayak clean-clean gitu. Terus kedua kita, setelah itu gue jual tuh mobil. Oke. Jual, gue ganti Toyota Ace. Konsepnya sama, stance juga. Stance juga. Karena gue udah mulai capek jalanan Jakarta begitulah, banyak lubang lah. Pendek, terlalu pendek, jalanan Jakarta berlubang, bergelombang gitu kan. Nah, akhirnya ganti? Ganti ke aliran street racing lah. Nah ini adalah konsepnya? Konsep street racing. Street racing ternyata, Honda All New Brio yang satu ini. Warnanya asik banget sih, Carnival Yellow ya. Jadi boleh ceritain gak nih dikit-dikit nih, tadi kan kita udah ngomongin konsepnya, terus karena ini konsepnya street racing, apa aja sih yang udah dimodif? Ini kan mobil All New Brio tipe manual, tahun 2008, yang gue modif kaki-kaki lah, eksterior dari kaki-kaki. Velg Quads Sport SA90, ukuran lebar 7, offset 38, terus bannya pakai Achilles 123S ukuran 195/50 ring 15. Ring 15. Semi slick gitu ya? Iya, modelnya. Agak nipu gitu ya modelnya itu. Gimana sih? Emang Achilles tuh yang ini emang dari 123S ATRK tuh emang udah semi slick. Beda sama GT. GT Radial tuh kayak SX tuh ya kayak ban-ban model kayak harian lah. Ya kekurangan di ban ini ya rentang aquaplaning sih ada. Soalnya dari settingan mobil ini emang buat khusus settingan kering nih, bukan settingan basah soalnya. Jadi kalau di jalan ya kurang lebih kayak di tol lah, 80 km per jam lah paling cepet lah. Jadi nggak bisa ngebut-ngebut benar. Tapi kalau kering bisa dibejek tuh ya gasnya. Soalnya emang mobil buat khusus settingan kering ini. Oh settingan kering, Okay. Nah terus kaki-kaki itu boleh disebutin nggak detailnya pakai apa aja di depan, terus di belakang apa kombinasinya? Jadi kaki-kaki kita menggunakan coilovernya Aragosta, one way, spring rat depan pakai Tain ukuran 12, terus belakangnya spring ratnya pakai Aragosta ukuran 13. Kayaknya nggak percaya sih kalau kaki-kaki doang yang dimodif, apalagi? Paling muffler lah kita ganti, muffler pakai JTC Thailand. JTC Thailand, terus apa lagi? Ya kayak racing lagnatnya pakai race. Baut peleknya tuh pakai race ya. Ini ceritanya gini, awal mulanya sih gue nggak beli mobil ini lah. Awal mula gue beli mobil ini. Tadinya tuh gue pengen modif street racing tuh. Tadinya mau main racing sih sebenarnya. Awalnya tuh mobil dari Brio lama tuh, Brio bekas gue dulu ada. Brio gue bekas dulu kan udah tampil racing. Emang gue niatnya ya buat kontes lah, gue tadi mau bikin itu. Nah terkendala, wah pas gue ngeliat-liat Brio ini keluar warna kuning lah di Honda. Asik gitu warnanya. Asik, ya? Kuning-kuning spoon Jepang lah. Nah benar. Terus? Okay lah gue beli nih mobil nih. Terus udah gitu ya ini rada inden-inden lama-lama dikit lah. Oh berapa bulan tuh? Sekitar sebulan lebih lah. Sebulan lebih, lumayan lah. Sebulan lebih. Nah setelah itu, nih sampai rumah nih mobil nggak langsung nggak
berbentuk standar nih, langsung gua ganti coilover. Jadi nggak standar. Ini modif di bengkel mana? Kalau kita modif sendiri. Modif sendiri? Nah, modif sendiri. Di rumah ada garasi gitu buat bengkel. Iya, modif gitu. Sendiri, benerin kaki-kaki sendiri, spuring sendiri. Oke, itu tadi ulasan modifikasi Honda Brio tipe E yang dimodifikasi sama Aditya Gunarsa dengan konsep street racing. Gayanya keren banget, asik dilihatnya. Nah, buat teman-teman yang punya mobil keren ya, boleh nih kontak-kontak DM ke Instagram Grid Auto atau Grid Auto Modif. Terus juga kasih pesan ke channel YouTube Grid Auto Modif gitu. Kalau misalnya mau diliput sama teman-teman Grid Auto Modif di sini, silakan ya. Nah, Bro, thank you banget waktunya. Siap, sama-sama. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terus juga kasih komentar-komentar yang menarik lah tentang ulasan video ini. Terima kasih.